Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah satu penangkar udang lobster air tawar ya. Di rumahnya Cik Wilal. Beliau adalah salah satu anggota dewan di Kabupaten Bungo. Besar, Pak. Ini tomat dia buat sebuah media besar, Pak. Ini, nah. Jadi ini dua. Ini, kalau nangkapnya, Pak. Aku, Pak. Nah, ntar ya. Jadi, kalau ini dia udah bergerak, Pak. Iya. Dia bergerak, dia kalau ini, Pak. Tapi ini, Pak. Ini, ada yang ketiga gua. Taruh di meja, Pak. Ini, Pak. Nah, taruh di meja, Pak. Pak. Kalau ini, Pak. Ini aja, Pak. Ini kan tuh. Nah, ini Pak Anton. Dia enggak bergerak tuh. Foto punya foto kita cari kalian. Ini paling terbesar, Pak. Ini dia. Ini dia. Tunggu. Tunggu, Pak. Lagi kita pegang luar, Pak. Sip. Ini katanya di ini, Be. 4 jam tahan. 8 udara. 8 jam. 8 jam. 8 jam. Kalau gini kan tidak pernah, Pak. Tidak pernah susah. 8 jam, ya. Jadi ni, kalau nak tahu ni ya, Pak. Mula nak tengok ni. Jadi ini kalau ini kan tak ada gerak lagi, Pak. Iya. Kita keluarkan tak 5 buah. Tunggu lah, ambil tangguh tu, ambil tangguh. Jadi Pak Polsek jangan ada bodoh orang, jadi pendidik. Kita tak pandai jadi bodoh. Kalau Pak Kasbaik kan. Thank you.
Kita buat tadi ini besar-besar. Masih cerian. Bagus deh, pakai ini ya. Selesai. Aku selesai. Jadi ini kolam sini lah, dekat. Kau di itu, di taman itu ya? Di taman itu lah, Pak. Nah, berarti kan memang benar. Di aliran sungai. Nggak, cuma aliran sungai saya yang ada itu, Pak. Di aliran Lukman itu. Hah? Lukman. Kok? Kan? Nggak satu sungai, ya? Jadi kok, itu pameran foto. Ini loster. Ini loster. Ini loster jantan. Ya, betul sih, Pak. Betul, Pak. Saya tinggal dua, Pak. Pakai ini aja, Pak. Jadi ada jalan, Pak. Ya. Betul, Pak. Jantan. Loster hati bilang kalau banyak nenek. Ya, biar Pak Posek itu ambil apa dulu? Masker ini lemak kok. Halo. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah satu penangkar udang lobster air tawar ya. Di rumahnya Cik Wilal, beliau adalah salah satu anggota dewan di Kabupaten Mungo. Beliau mempunyai beberapa lobster dan beliau untuk diternakan. Mudah-mudahan lobster air tawar yang ada di Mungo ini ke depan lebih berkembang untuk memajukan Kabupaten Mungo di bidang perikanan. Khususnya lobster air tawar ini asli lobster Mungo. Mungkin itu. Ya, saya menambahkan dari Pak Kapolsek Pak Kabupaten Mungo, dia itu pasar. Berterima kasih dia datang berkunjung ke tempat saya dan saya juga bangga satu-satunya dari Polres Mungo yaitu Bapak Kapolsek menggalakkan membudidayakan lobster air tawar di Kabupaten Mungo. Kebetulan di tempat saya sendiri banyak disaksikan, di tempat saya ini sekitar 100 biji ada lobsternya ini. Ya, ayo sama-sama kegiatan Polres Mungo dan Polsek Mungo yang telah begitu mengeluarkan pernyataan kita membesarkan lobster, bibit lobster di Mungo. Terima kasih. Makanya bukan dimusnahkan lobsternya, tapi dibudidayakan, dibisakan lebih banyak lagi supaya lebih masyarakat. Ternyata ya bukan di sana aja, di kolamnya Pak Dewan apa namanya banyak gitu kan, berarti lobster air tawar memang sudah berada di wilayah Mungo, namun berarti ini asli Mungo. Ini kan peninjauan. Kalau
kalau nanti itu sudah terus pas 150 biji nanti pas namanya itu apalah bentuknya apa panen apakah apa kelanjutan nggak kelanjutan bapak sekarang juga nanti gini bapak yang memberikan apa nih ini roster di istilah adit itu bapak yang memperkembangkan roster di daerah Pasar Murugo di mau kecamatan kan gitu pak bermaksud pak bukan jadi dari bapak yang menciptakan ini kalau saya kan nggak tahu nggak orang kan. Hah? Mana? Tetap, punya apa persen ni kak? Mana yang ada? Hah? Ada pak. Mana fitting lu? Mana? Tepe, dah. Mana? Hah? Tepe ya? Apa keluhan? Apa dah? Hah? Sudah. Sudah. Itu contohnya pak. Ini tu anak udangnya. Ya. Hah? Lihat tengok situ ke? Kalau ini udang ya nak? Udang. Nah, ini lepas. Oke. Tengok. Ini contoh yang dapat di hook. Hook. Nah, itu. Baru dapat. Tangkapan. Lobster air tawar. Di kolamnya viral. Ini apa potong itu? Ini udangnya pak. Ini udangnya. Udangnya makanan lobster. Jadi kalau malam banyak pak. 1000 gitu pak. Bayar nggak? Hah? Mau lihat kekayaan, gak usah kita melihat kenyataan deh pak. Atau alam tuh ada beda. Kalau kita